Siap. Pergi sholat berpeci hitam. Peci hitam beli di Nongsa. Sandi datang ke kota Batam, dapat sambutan luar biasa. Tambuci. Ada lagi, ini buat sendiri, kalau yang ini buat sendiri. Kan jadi menteri harus ada kerjanya juga. Ini buat sendiri. Bermain golf agar badan sehat. Ekonomi Batam, lokomotif Kepri. Ayo Kadin Batam, tetap semangat. Kadin Batam bangkit, kebanggaan negeri. Semua loh, Kepri, negeri. Udah aku pikir kalau tadi yang banyak yang pakai Pak Wawali tadi gak nyampe. Kadin. Misi investasi bisa mempromosikan juga di sini, jadi cross selling lah antara Batam dengan Danau Toba, dan mudah-mudahan nanti ketua ya DKI bisa tersenggara, serta bapak ibu sekalian para insan pariwisata, media cetak dan elektronik yang tentunya kita bakal bersama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan berkumpul bersilaturahim bersama-sama di tempat ini. Hari yang sangat cerah, tadi sempat hujan, saya sempat buat baca doa dalam hati Pak Menteri, tolong berhenti, akhirnya berhenti juga. Dan mungkin juga karena individu yang di atas dan kedatangan Pak Menteri ini kan, mudah-mudahan cerahnya hari ini secara pariwisata dan ekonomi kreatif ke depannya. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari WartaKepri. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.